Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, Mas Sayyidinal Kiram Murabbi Rukina, Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Kiai Haji Abdullah Kafabi Makhrus, serta duriyah Simbah Ye Abdul Karim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Yang kami hormati para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Kiai Hasan Toha Mahmud, wabil khusus Kiai Abdul Rauf Alimanan SPDI MPDI, kepada seluruh Limasal Banyuwangi, wabil khusus Ketua Lim Banyuwangi Bapak Agus Nizamuddin. Yang kami hormati Bapak Habibullah selaku Lim Daerah Banyuwangi. Yang kami hormati sesepuh Bini Sepuh Dusun Kopen Dukuh. Yang kami hormati jajaran pemerintahan di Sanggrogol, khususnya yang berkenan hadir beliau Bapak Isnaini selaku Sekretaris Desa Grogol, dan yang telah hadir di tengah-tengah kita Agus Asmi Askandar, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul
di majlis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ad-dinul Islam. Waduh. Ketiga kalinya di sini kami selaku pembawa acara perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat gebyar selawat. Acara yang kelima mau'idzatul hasanah. Acara yang keenam mahalul qiyam. Serta merangkai acara yang ketujuh yaitu doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan baca Al-Umur Quran. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikil yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Memasuki acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Tanzilul Fahm. Kepadanya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutib alaikum siyam kama kutib ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. فمن كان منكم مريضا أو على سفر